Welcome back to Autonet Max. Kali ini kita akan melakukan review terhadap Suzuki GSX-R150. Dimana kali ini agak spesial karena kita mereviewnya nggak sekedar coba di jalan biasa, tapi kita di sirkuit Sentul, Bogor. Bagaimana impresi mengendarai Suzuki GSX-R150 di sirkuit Sentul? Saksikan setelah bumper berikut ini. Jadi kalau kalian udah lihat review pertama waktu kita lagi di acara motor show, ya ini bentuknya sama persis, nggak ada bedanya. Cuma karena ini udah dibuat untuk sirkuit, mesinnya tidak diubah, hanya saja beberapa kayak misalnya ban sudah diganti ban slick dan lampu sein itu dicopot biar aerodinamikanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan model yang standar. Ini adalah Suzuki GSX-R150 dengan livery MotoGP. Dimana bedanya kalau misalnya yang biasa itu kan warnanya hitam, merah, putih atau yang lainnya. Kalau yang ini warnanya biru dan ada tulisan Suzuki yang sangat besar di sini. Suzuki. Ya gitu deh pokoknya. Dari desain depannya, Suzuki GSX-R ini terlihat berbeda dengan kompetitornya. Jadi kalau misalnya yang lainnya mungkin pakai dua lampu, dia lampunya single di tengah dan sebelah kiri di sebelah kanannya itu ada lampu senja. Dan lampu seinnya ada di sebelah sini, jadi nggak nyambung di sini. Terus kalau kita lihat lagi, motor itu kecil ya. Jadi ini pendek dan juga dia sangat ramping. Makanya motor ini kalau dibandingkan dengan R15 atau CBR150, ini rasanya jauh lebih enteng. Buat nikung itu enteng banget. Pokoknya ini adalah motor fairing yang paling enteng mungkin di kelasnya. Nah, kita lihat ke samping. Terus kalau lihat dari sampingnya, dia bedanya kalau misalnya yang biasa itu kan stripingnya seperti itu ya. Kalau yang ini stripingnya ada tulisan RGSX dan Suzuki-nya kalau yang dari sebelah sana itu S ke sini jadi I. Ini S-nya di sini. Ini S, ini U, ini Z, ini U, ini Q. Tahu deh kebaca apa enggak? Dan di bawahnya ini kita lihat ya. Di sini warnanya hitam berbeda. Terus kalau dari samping, mesinnya tuh mirip sama kayak mesin Satria. Tapi menurut Suzuki itu dalemannya kayak misalnya injektornya dan kawan-kawannya itu sangat berbeda sekali dengan Satria. Jadi cuma bungkusnya doang mirip Satria tapi isinya berbeda. Kita lihat belakangnya, di sini ada knalpot yang sangat besar sekali. Kita lihat dia belum pakai banana arm, jadi armnya masih yang biasa. Terus bisa kita lihat lagi dia udah pakai shock breaker monoshock, di mana ini katanya bisa di-stel secara manual. Terus kita lihat ke bagian belakang lagi ya. Di sini kita punya spakbor, tapi di sini spakbornya hilang karena ini buat khusus event ini aja, jadi spakbornya nggak ada, makanya lampu seinnya pun juga nggak ada. Dan bisa kita lihat bagian belakangnya ini, dia sangat tinggi sekali ya. Even GSX-R dan GSX-S yang versi naked-nya, itu dia tetap mengandalkan butut yang sama. Harusnya dibikin beda biar yang versi naked-nya lebih civilized, lebih mudah untuk digunakan buat harian. Hal yang mungkin kalian suka dari motor ini adalah mesinnya. Mesinnya ini 150cc, water cool, dan juga dia punya tenaga 19,17 horsepower di 11.000 RPM. Torsinya 13,9 Nm di 8.500 RPM. Di atas kertas sangat kencang. Nanti kita akan lihat seberapa kencang motor ini di sirkuit. Dia juga punya, kalau misalnya kalian pikir ini sasis, ini bukan. Ini plastik, karena dia pakai sasisnya twin spar, seperti motor-motor Suzuki lainnya. Nah, terus kalau kita lihat bagian tangkinya, dia sangat ramping. Tangkinya ini besi, tapi di sini adalah plastik. Kapasitasnya nggak begitu gede, cuma 11 liter. Tapi kalau kita lihat depannya di sini, ini ada sesuatu yang menarik karena dia punya kunci keyless. Jadi kuncinya itu kita masukin kantong aja, terus kita pencet sampai keluar biru. Dari pencet baru kita bisa starter motor ini. Nah, ini kan keyless. Gimana cara membuka tangki bensinnya? Ternyata tangki bensinnya dia masih pakai kunci biasa. Terus percuma dong, kalau misalnya keyless kita harus pakai kunci biasa buat buka ininya. Ternyata nggak juga, karena si kunci keylessnya ini adalah kunci. Jadi kita pegang kunci dan ini adalah kunci juga. Kita pencet sekali lagi, ubah ke posisi ini, lalu kita bisa tarik kuncinya. Kemudian kita buka di sini, yap, ini adalah tangkinya. Kunci ini juga bisa dipakai untuk membuka bagasi belakang. Motor seperti yang gue bilang tadi, selain dia ramping, ternyata dia juga nggak tinggi-tinggi amat. Dia pendek, bahkan nggak perlu sampai jinjit. Jadi kalau buat orang-orang pendek itu oke lah ini motor.
Tapi sayang ya buat kalian yang mau boncengan, dia belakangnya cukup tinggi, jadi harus extra effort kalau mau ke belakang. Kita lihat dari stangnya, dia posisinya under yoke. Tapi meskipun dia under yoke, ternyata pas dipakai gitu ya, dia nggak terlalu pegel-pegel amat gitu. Posisinya masih oke, dan juga motor ini ya, kita giniin gitu ya. Ini rasanya enteng sih dibandingin dengan motor-motor lain. Udah enteng, rendah, langsing, enak banget kayaknya buat nyelip-nyelip. Terus kita lihat di sebelah kiri, ini dia punya kopling yang enteng banget. Ya namanya juga 150cc pasti enteng lah. Dan kalau dibandingin dengan motor lainnya, dia itu gampang banget buat kita pindahin ke netral. Dari 1 ke netral, dari 2 ke netral itu gampang banget. Di sebelah kiri kita punya ini, pas beam. Terus juga lampu besar, lampu kecil. Terus di sini ada lampu sein, dan di bawahnya ada klakson. Di sebelah kanannya dia punya engine kill switch di sini, dan juga starter di bagian sini. Emang sih kalau kita lihat dari build quality-nya memang nggak begitu bagus-bagus amat ya. Besinya kayak kelihatan agak masih raw, tapi oke lah. Mengendarai GSX R150 ini rasanya enteng banget ya ini motor. Buat ditekuk-tekuk, belok, rebah-rebahan, ini motor enak banget. Remnya juga pakem banget. Cuma karena terlalu enteng, gue malah nggak pede buat miring-miring pakai motor ini. Terus kalau ngomongin soal mesinnya, ini mesinnya gue suka banget ya. Dari putaran bawah, tengah, sampai atas itu ngisi terus. Nafasnya lumayan panjang, dia juga nggak dikasih limiter, jadi bisa dibejek sampai 13.000 RPM alias mentok. Transmisinya juga enak, pindah giginya terasa solid, koplingnya enteng. Meskipun belum slipper clutch, ini rasanya sudah lebih dari cukup. Ditambah, saat lagi berhenti itu mindahin ke posisi netral juga gampang banget pakai motor ini. Pokoknya kalau masalah mesin, transmisi, ini motor enak banget. Bahkan ini kayaknya motor 150cc yang mesinnya paling enak yang pernah gue coba. Kalau kita ngomongin yang kurang, menurut gue motor ini punya suspensi yang cukup stiff ya buat dipakai harian, jadi mungkin agak pegel. Tapi konon katanya bisa kita atur secara manual biar jadi empuk. Joknya juga keras, jadi nggak cocok buat kita pakai buat harian dan juga buat boncengan. Harusnya bisa dibuat lebih empuk lagi biar lebih nyaman. Overall, mengendarai motor ini menurut gue bisa diacungi jempol ya. Mesinnya enak, buat belok enak, cuma agak kentengan aja, tapi overall ini enak banget. Kesimpulan ya, setelah kita mencoba motor ini, gue merasa motornya memang bukan yang paling bagus di kelasnya dari segi desain ya. Dari belakang, depan, mungkin nggak semua orang suka. Dari pengendalian, dia memang enteng, tapi juga bukan yang paling baik. Apalagi kita mau ngetesnya dengan ban slick. Bagaimana dengan ban standarnya? Terus kalau kita ngomongin soal build quality juga bukan yang paling bagus. Tapi, dengan harga 27,9 juta, itu no brainer men. Yang lainnya udah sampai 32, 33, ini dengan harga yang sangat terjangkau. Maka dibandingkan beli motor naked S150cc juga, dengan nambahin beberapa juta sedikit, kita udah dapat motor sport fairing seperti ini. Itu aja yang semua dari Auto Red Max. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih buat Den Dimas yang udah megangin kameranya. Hai, hai guys. Oke. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye. Yap, motor ini adalah GSX 150R. Yap, motor ini adalah Suzuki GX. GSX-R. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagian belakang ini, gue mau ngomongin apa ya? Shock. Udah, shock brake. Shock brake-nya bisa di-adjustable kan? Bensinnya habis, Pak. Habis, Pak. Ya malum, motor uangnya lepas. Jadi uang bensinnya nggak ada, uang makan.